Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya Lara Motor Cirebon. Nah, baik teman-teman semua, kali ini saya kedatangan SCU Honda Scoopy ini. Nah, ini dari Patrol Indramayu. Ini remote-nya ada, barcode-nya remote-nya hilang tapi barcode-nya ada. Nah, ini sama ownernya dicoba registrasi sendiri tapi tetap nggak bisa ya. Nah, baik, saya akan coba program. Ini remote-nya sudah bawa sendiri ya teman-teman. Jadi dia udah punya remote-nya, di saya cuma diprogramin saja untuk jasa program ya. Nah, ini untuk modul SCU-nya. Nah, ini modul SCU-nya dan ini barcode-nya ya. Nah, ini barcode-nya. Tuh, barcode-nya masih ada. Nah, ini remote barunya ya. Nah, ini remote barunya. Saya akan coba program dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, kita langsung coba lakukan program ya, teman-teman. Jadi, ini barcode-nya sih masih ada, remote-nya hilang semua. Nah, barcode-nya juga masih ada dua. Nah, owner-nya nih dia coba daftarin tapi tidak bisa. Bisa juga karena kasusnya remote ini sudah terlock atau tuh sudah terregistrasi dengan motor yang lain, makanya dia tidak bisa connect ya. Atau dari modul SCU-nya juga bisa yang bermasalah. Baik, kita lihat ya apakah dia bisa berhasil. Oke, teman-teman semua, ini sudah berhasil registrasi remote baru. Sukses ya. Nah, ini remote-nya. Baik, kita coba tes ya dengan program manual. Baik teman-teman semua, ini sudah saya program dan kita tes. Ini pencet sekali, alarm senggol, oke, matikan. Nah, ini tombol bawah, ini tombol bawahnya off ya. Remote-nya off, di tombol starter dipencet dia tidak bisa diaktifkan. Kemudian kita coba on kan, ini remote-nya sudah on. Coba kita pencet tombol starter, indikator smart key nyala dan kontak on. Oke. Ya, coba kita tes cari motor parkirannya. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Jasa duplikat remote motor maupun mobil bisa dipanggil teknisi area Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Jabodetabek yang jauh, cukup kirim modul SCU-nya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.